Pertunjukan barongsai saat perayaan Imlek di Kelenteng Hoxian Kiong di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dibubarkan. Pertunjukan dihentikan lantaran ratusan warga berkerumun dan menerobos masuk. Ratusan warga ini dibubarkan. Warga yang memasak masuk ke halaman Kelenteng Hoxian Kiong di Mojokerto, Jawa Timur ini dibubar paksa pihak keamanan Selasa pagi. Mereka menerobos masuk ke halaman kelenteng lantaran berlomba melihat pertunjukan barongsai dan liang liong. Pihak kepolisian Polresta Mojokerto dan Satgas COVID-19 pun langsung menghentikan pertunjukan barongsai agar warga tidak semakin berkerumun. Meski penyelenggaraan perayaan Imlek di tempat ini telah mengikuti protokol kesehatan, warga yang membludak tidak bisa dihindari. Batasan pertama adalah jumlah yang masuk, warga, masyarakatnya, kemudian juga waktu, kemudian kegiatan dilakukan. Semua kita batasi karena... Sebelumnya perayaan Imlek di Kelenteng ini dihadiri Wali Kota Mojokerto dan jajaran Forkopimda Kota Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.